Grand Hyatt Bali. So quiet, so few of people. Pantai Mengiat ya, tapi ada beberapa informasi di YouTube mengatakan ini Pantai Mengkiat. So what is in a name, katanya Shakespeare. Yang pasti untuk masuk kawasan sini harus menunjukkan identity card alias KTP. Okay. Nah, nun jauh di sana adalah Sanur dan lain sebagainya. Jalan raya menuju ke mana namanya, pantai timur dari Bali atau ke Padang Bai, penyeberangan ke Lombok lewat Karangasem. Kalau sisi sebelah situ mana nih, adalah apa namanya, Ngurah Rai International Airport. Makanya sekali dua kali kita bisa lihat pesawat umumnya take off ya. Kalau dia take off pada umumnya mengarah ke Sanur sana, sedangkan kalau landing dia dari arah laut, yang dapat kita lihat dengan jelas dari Jimbaran, dari Pecatu, maupun ya pokoknya dari sisi barat Nusa Dua ya. Kali ini kan sisi timurnya. Jadi walaupun ini sudah menjelang, sudah jam 6 kurang 10, kita nggak bisa lihat sunset. Karena sunset adanya di barat sana. Nah, itu dia barat sana. Kalau dari Pantai Melasti, nah ya bisa kita lihat sunsetnya, bagus sekali. Nah, sebelah situ ada Hotel Ayudhya. Lalu ada Grand Inaya. Cuman ya ini nasibnya turisme di Bali saat pandemi COVID-19. So sad ya. Karena bisa kita lihat betapa sepinya ya. Pantai ini kan biasanya dipenuhi oleh turis-turis mancanegara, bahkan yang berkantong tebal. Karena hanya VIP can afford to stay here, Grand Hyatt Bali. Okay. And there are my families, my grandchildren and my second child. Okay.